Hai hai, udah gak sabar nih episode perdana CLBK tayang yang pasti ada Aldi Tahir dan Ayang Beb Dewi Persik. Akhirnya kami CLBK. Dan juga ada Aldi Tahir. Wow, wow. Lagi nih, bakalan seru nih. Apakah mereka CLBK? Penasaran kan? Yuk, kita kepoin. Let's go. I love you so much. Aldi Tahir CLBK sama Dewi Persik. Mama mana suaranya? Warga Pamulang, mana suaranya? Mana suaranya? Mana suaranya? Posisi Dewi Persik di mana sekarang? Ah, kagak tahu posisinya. Pilot, lanjut, kita cari. Gimana nih? Gendong, gendong. Udah mana tinggi banget lagi. Gendong, gendong. Udah mana kangen. Udah mana tinggi lagi. Ya, 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 ya. Iya. Sebelah sono. Kita akan cari di mana posisi Ayang Beb Dewi Persik. Aduh, Ayang Beb DP. Di mana dirimu? Eh, Bebek. Lu kulihat kagak Ayang Beb Dewi Persik kemana? Lu jangan diam aja, Bebek. Gua kangen banget, tau enggak? Udah ribuan tahun gua menanti mau ketemu Ayang Beb Dewi Persik. Gue CLBK, Bebek! Wakwek-wakwek aja lu! Dewi Persik! Dewi Persik! Itukah dirimu, sayang? Aldi Tahir miss you so much! Kirain Dewi Persik, tontonnya Dewi asik! Oh, kok jamunya nih? Po, lihat keberadaan Dewi Persik nggak? Jamu. Aku kalau ngelihat jamu, Po, langsung ingat Dewi Persik. Dia suka banget minum jamu. Makanya dia singset. Kalau Dewi Persik tuh suka banget minum jamu. Aldi Tahir suka banget minum air hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewi Persik nggak sih, Po? Di mana, Po? Di belakang. Di belakang. Aku harus cari. Aku harus cari. Dewi Persik kagak boleh lepas dari diriku. Po, doain saya ketemu Dewi Persik ya. Ah, mohon maaf. Ini jamunya ngutang dulu ya. Dewi Persik. Aduh. Mana sih Ayang Beb Dewi Persik? Warga, lihat gak Ayang Beb Dewi Persik? Nih fotonya nih, tuh. Ini saya waktu masih gondrong kutuan dulu tuh. Oh no. Sepertinya ini Ayang Beb Dewi Persik. Ayang Beb Dewi Persik.
kamu tuh ngapain kesini sih? Aku udah nyebrangin 3 benua, 40 negara aku lewatin. Jadi dirimu Ayang Beb. 3 benua apa 3 menua? 3 menua sih sebenarnya. Aku udah tua, aku makin cantik. Tau gak Ayang Beb Dewi Persik? Apa? Apa persamaan kamu sama buah tomat? Apa? Sama-sama seger. Aku boleh panggil saya gak? Boleh dong, kamu kan Ayang Beb aku. Dan ini loh, CLBK, CLBK all over. Mana suaranya? Kenapa suara kita jadi kayak begini sih? Kayak kita kan jodoh. Ya udah sekarang, gimana kalau misalkan kamu ikut aku? Oke. Kita coba tantangan buat Mas Aldi Taher. Siap. Bisa gak dia potong ikan atau potong ayam, yuk? Demi cintaku padamu, aku akan ngelakuin. Jangankan potong ikan, potong besi juga aku bisa. Ya oke, bentar ya Pak. Ada gak warga? Ya, ayo kita kesana. Ayo, dulu. Langsung kita berangkat. Ya. Aduh, Ayang Beb DP. Akiu beneran mau diajak ke tempat potong ayam nih. Ya udah gak apa-apa deh. Apapun aku lakukan demi kamu Ayang Beb Dewi Persik. I love you so much. Oke, nah, masih di CLBK. Iya dong, Ayang Beb di sini ya. Oke, Ayang Beb. Pak, Assalamualaikum. Permisi ya, Pak. Permisi, Pak. Ayang Beb, hati-hati. Iya, nih. Kalau dulu kan belum pernah motong ayam. Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggernya merah. Asik. Nih, Bapak senang ada kita nggak? Kita mau lihat nih Mas Aldi untuk potong ayam. Nah ini namanya ayam, ya. Tahu kan ini ayam? Ayam Beb Dewi Persik. Pak, ada plastik pinjem, Pak. Ya. Ayam Beb Dewi Persik. Ayam apa yang paling enak? Ayam apa yang paling enak? Ayam kampung dong. Salah. Ayam apa? I miss you. Ingat gak foto kita zaman dulu? Selalu aku simpen dalam hati dan dalam dompet. Waktu main di Puerto Rico. No, sebentar. Ah, ini waktu main Paku Kuntilanak, dia selingkuh sama teman saya. Jadi dulu ceritanya, ini aku buka aja ya. Kamu selalu mengingat masa lalu sih. Aku gak mau inget. Kamu waktu nikah sama aku, kamu main film, tokoh perempuannya itu dipacarin sama dia. Sekarang kamu udah tobat kan? Makanya itu kan masa lalu. Aku sekarang mau bertobat. Aku minta maaf sama dirimu. Aku minta maaf sama dirimu. Aku telah menyia-nyiakan dirimu. Dan aku menyesal menceraikanmu. Jago nyanyi, jago bola. Sebentar, ayo potong ini bisa gak? Siap Ayang Beb. Terus aku mau tanya nih. Ya. Terus kamu bercerai sama aku, kamu lama kan? Kamu menduda kan? Iya lama 9 tahun. Oh 9 tahun? Iya. Aku 8 tahun. Hah? Aku 8 tahun. Kenapa kita gak balikan aja waktu itu? Kamu gak datang-datang. Aku sih gak kasih kode. Tapi aku gak mau tersakiti lagi. Enggak, aku mau tanya, kamu cinta gak sama istrimu yang sekarang? Kamu tak usah menanyakan hal tersebut. Ya harus dong, kan namanya juga judulnya CLBK. Kalau CLBK berarti cinta lama, belum apa ibu-ibu? Belum kelar. Ya. Nah sekarang karena belum kelar, aku mau tanya, cinta gak sama istrimu? Tapi kamu sadar gak sih? Kamu itu cinta pertamaku. Kamu itu cinta pertamaku. Masa sih cinta pertamaku? Coba foto yang kamu gak pernah lupa pertama kali kita foto yang menurut kamu tuh mesra kayak apa? Masih aku simpen Ayang Beb. Iya. Kayak gimana? Nih, kamu inget gak? Kok sama aja nih nyontoh? Bukan, ini kan waktu reka adegan kita, inget gak ini? Nih, ini aku inget banget kamu habis konser di Italia. Zombie. Ya bener. Coba kita reka adegan ya. Sayang ya. CLBK Lovers, ini foto kita berdua dan kebetulan istri saya lagi di rumah. Iya, terus? Dia lagi ngangkat jemuran. Oh, jadi CLBK beneran. Ngomong kerja ya, Bunda. Cari uang ya, kurang aja.
cari bunda. Ini apa ini enak ini? Beneran sih ini kak lo. Sayang, ini? Sayang, aku udah bilang sama dia. Iya bener. Kayaknya sebenernya dari hati ya Wak, nyubitnya ya. Aduh ya Allah. Aduh. Bau lagi. Udah transferan jarang dikasih lagi. Jangan dulu ya Allah. Besar lagi kamu ya. Tuh ya Allah. Apa? Oh, jadi duitnya kemana dia sayang? Gak tahu nih kemana nih, kemana. Belum berubah nih berarti ya. Pelan-pelan sayang. Ngomong tadi kerja, gimana sih? Iya kerja ini MC. MC apa? Jadi host. CLDK beneran ini berarti namanya. Iya mau CLDK sekarang. Gimana sih? Iya sayang, sayang. Iya sayang. Nih ya. Sayang nih. Mau kerja. Iya tenang aja sini, sini, sini. Dari waktu itu kerja mulu. Masa kerja sambil CLDK? Iya sini sayang, sini, sini. Sampai pakai acara ngenang-ngenang lagi masa lalu. Gak ada kenangan-kenangan sayang. Ingat, Bunda Dewi ngulek sambel, ingat. Ingat ngulek sambel. Iya. Kenapa mau dikenyot-kenyot? Hah? Ingat sambal. Iya, sebentar Mas Aldi. Ini apa lagi? Ayo. Dulu ini istri tiba-tiba datang masuk kamu di jewer. Kalau aku dulu waktu kamu selingkuh aku ngapain kamu? Disiram air. Oh, berarti aku juga harus. Iya ya. Jangan. Iya, aku siram air. Ada air enggak ya? Iya. Di sini enggak ada air. Cuman ada ayam-ayam lagi berkokok. Tapi sayang, kamu percaya dong sama Kak Dewi? Kalau sama Kak Dewi, insya Allah masih bisa percaya. Tapi kalau sama dia, gak bisa. Lu sih bang, ngajarin gue jadi playboy. Gak bisa nih, ada ayam ya, enak banget ya. Jangan, bunda. Bunda. Enak banget, bejek-bejek nih ya. Nah, sekarang aku mau tanya. Sekarang gajinya selama ini suami buat siapa? Yo, buat siapa? Ayo. Bunda Billy, CLBK itu acara. Acara yang lagi hits. Wow. Kamu juga sebenarnya juga mau CLBK aja. Enggak, nih aku mau tanya nih. Sebenarnya enggak, ini jangan berantem ya. Siapa yang ngoling sih ini orang? Iya, sebentar. Aku mau tanya dulu. Aku mau tanya. Salsabili kalau misalkan suaminya itu lagi syuting sama perempuan-perempuan suka cemburu enggak sih? Cemburu soalnya dia tuh gatal sih. Kalau dia enggak gatal enggak cemburu. Handphone suka dicekin. Oh, suka kan Kakak yang ngajarin. Oh iya, pakai handphone, pakai laptop. Ya kan? Benar. Laptop juga sama. Laptop sama. Hati-hati. Dia itu seolah-olah enggak ada apa-apa sama perempuan, tapi habis itu bisa janjian di iya dulu anak udah 3 mau apa lagi ya dulu mahal iya kan udah berapa kali dikasih 3 oh 3 ya, udah berapa kali cerai 2 kamu berapa kali 3 Terus aku mau tanya nih sama Ibu Salsabili, kalau kenapa sih kok mau sama sesosok Mas Aldi Taher? Apa karena Mas Aldi artis atau kayak gimana? Aku juga sampai sekarang gini, kenapa mau? Bunda Dewi Persik, itu pertanyaan juga buat dirimu. Kenapa dirimu dulu mau sama aku? Aku mau nanya. Loh, kalau dulu gue perempuan sedikit dikasih... Kenapa aku sekarang? Gila ya. Kalian berdua sama-sama mau aja sama gue. Enggak, kalau dulu aku tuh... Kalau dulu aku kan gak pernah mengenal cowok, ada sedikit, ada rayuan aja aku sudah kelepek-kelepek dulu. Udah deh, kalian ini kan kakak pertama. Iya. Ini kan kakak adik terakhir. Iya. Jadi kalian harus saling ini kompas. Adik gue, gak boleh macam-macam sama cewek lain. Iya, Bunda Dewi, ayang Beb. Termasuk Kak Dewi lah. Nah, tapi... Jangan lupa. Ya, bener juga. Nyesel gak sih nikah sama Mas Aldi Taher? Sebenarnya sih... Nyesel. Cuma mau gimana lagi ya? Sayang, tapi menurut aku dia suami yang best lo sekarang. Ya, sekarang ya. Ya. Aku tidak bilang kamu baik, aku tidak bilang kamu bagus. Tapi kamu untuk sekarang ini kamu beruntung mendapatkan Mas Aldi. Karena Mas Aldi itu sudah melewati masa-masa karma dari Allah yang banyak. Aduh, ya. Jadi makanya nih, sekarang hari ini di acara CLBK, doain suamimu lancar nih sama kakak pertama. Iya pasti kan cuma acara doang kan? Iya. Nah, cuma acara doang kan? Cuma acara doang. Katanya demi susu anak, berarti pernah menghadapi masa-masa yang sulit. Pernah seperti apa sih masa-masa sulit kalian berdua ini? Pernah gak misalkan nih kalian kelaparan, kalian gak punya duit, gak ada pemasukan? Alhamdulillah sih gak pernah sampai kelaparan, tapi pernah gak ada callingan syuting. Kan kita sampai dagang mie ayam. Sayang, kita jangan boros-boros ya ini kayak segala macam. Kita dagang apa ya? Diskusi kita, bisnis apa gitu kira-kira. Oh, suami bilang gitu? Iya. Ada gak sih suami kayak gitu buat gue, guys?
Kan suami ini pernah divonis sakit kanker. Iya, benar-benar. Sampai stadium 2. Duh, ternyata ada cerita sedih tentang keluarga Alni nih, CLBK Lovers. Penasaran kan? Tetap di sini ya, jangan kemana-mana. CLBK, kangen gak sih?